Assalamualaikum guys. Ini udah jam berapa ini ya? Duh, meleleh. Jam 7 lebih dikit. Ini aku lagi goreng tahu dari beli tahu. Rencananya nanti mau dibuat pelengkap tumis daun keningkir. Nah, ini daun keningkirnya guys, tadi udah direbus dan dikepal-kepal kayak gini. Sambil tunggu tahunya, ini aku mau keprak bawang putih dulu. Terus lebih baik bawang putihnya sama kulitnya guys ya. Terus aku punya bawang bombay, itu aja. Terus bawang merah nih, bawang ungu. Ini apa yang besar? Terus aku punya cabai satu, aku pakai cabai satu aja guys ya. Nanti kalau punya berapa, tapi cabainya banyak. Terus ini ada cabai besar. Ya, aku angkat ya kalau sudah kayak gini, cenderung kering sih. Di sini aku mau sangrai kemiri nih. Aku punya kemiri kecil-kecil. Kalian nggak punya kemiri gini, kemiri yang masih utuh boleh. Dan nanti mau aku ulek. Jadi yang aku ulek cuma kemirinya doang ya guys. Di sangrai. Sesi masaknya. Pertama kali bawang putihnya dulu aku tumis. Kalau sudah harum, masukkan bawang bombaynya sebentar aja. Terus baru bawang ungunya menyusul. Habis itu cabenya ya, kayak biasanya kalian masak itu loh guys. Urutan-urutannya kayak gitu kan. Kalau kalian masak tumisan juga. Terakhir aku masukkan ulekan kemiri. Tadi kasih air, terus dikasih seasoning gula, garam, micin, aku kasih ketumbar bubuk sedikit. Lalu aku masukkan gorengan tahu tadi guys. Kalau kalian punya udang atau ebi kering itu boleh, karena aku adanya tahu jadi tahunya aja aku masukin. Lalu ini tadi keningkirnya dimasukin. Kalau kalian tahu manfaatnya dari keningkir nih guys, kalian pasti akan berusaha banget untuk menyukainya, walaupun banyak yang bilang ya rasanya itu aneh. Masak sampai matang terus sajikan. Udah gini aja udah dapat banyak ini. Ini satu kali makan nggak ngabisin nih guys. Kalau dimakan sendiri loh ya. Tuh lihat aja nih. Aku udah makan udah banyak banget, sayurnya tetap masih banyak tuh.